Hai hai hai, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik, sehat dan bahagia ya. Bikin hiasan kelas budayakan 6S kayak gini yuk teman-teman. Ini persiapkan dulu bahannya ya, ada kertas AVS, kertas origami, kardus bekas dan juga perintilan lainnya. Dipersiapkan dulu oke. Pertama kita bungkus dulu ya kardus bekasnya ini pakai kertas AVS. Caranya seperti ini aja, simpel banget lah ya kan teman-teman. Dan setelah itu ini kita bikin paper border dulu ya. Pakainya ini kertas origami. Aku kombinasi warnanya biru sama kuning, digunting-gunting dulu ya biar ukurannya pas. Setelah itu baru digunting lagi sampai bentuk motif batik kawung. Dan by the way ya teman-teman, ini ada 7 part ya semuanya. Ini yang pertama kan yang tulisan budayakan 6S. Setelah itu tinggal yang S selanjutnya, yaitu senyum, salam, sapa, salim dan sopan santun. Untuk cara bikinnya sama ya semuanya, nanti beda variasi paper bordernya aja. Kalau untuk letter cuttingnya juga nggak aku skip-skip, biar teman-teman tuh bisa ngikutin cara ngikutin letter cuttingnya sampai kata-katanya tuh lengkap semua. Begitu ya teman-teman, udah aku share lengkap di tutorial yang sekarang. Pokoknya diikutin terus ya teman-teman step by stepnya. Oke okay? Thank you.
Dan ini udah jadi semua ya teman-teman, ke 7-7-nya. Ini tinggal kita sambung-sambung aja. Aku pakainya ini adalah tali rami ya teman-teman, yang agak besar. Dan tinggal dikasih sama ini aja, lakban hitam. Ini juga lakban hitam udah kuat banget kok, dia gak akan pernah lepas-lepas. Ini tuh kita butuhnya kira-kira hampir 2 meteran gitulah. Untuk lebarnya ini tergantung teman-teman ya jaraknya. Kalau ini aku sekitar 3 ruas jari aja, biar gak terlalu jauh dan juga nanti hasilnya gak terlalu panjang begitu. Sudah, ini semuanya sama ya, cara nyambungnya tuh seperti ini, simpel banget kan. Semuanya juga sama ini. Nanti yang terakhir tinggal dirapihin aja kalau misalnya ada sisanya. Dan udah jadi ya teman-teman, agak panjang tapi simpel lah ya kan. Sama coba di rumah ya, semangat. Terima kasih sudah menonton tutorial cara membuat hiasan kelas Budayakan 6S-ku teman-teman. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, subscribe channelku yuk. Nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar teman-teman selalu update video terbaru dari aku. Di like and share juga, biar lebih banyak teman-teman yang belajar tentang origami dan juga papercraft. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum.